sebagai pembatas. Gimana tanggapan Bapak soal turnamen yang diadakan di Tampang? Jadi kita akan sama-sama menunggu nanti. Semua acara kali ini disponsori oleh tadi sudah saya sampaikan agen turnamen ini salah satu bagian yang meningkatkan sumber daya manusia. Tiga hal yang perlu kita kerjakan oleh kerjasama dan kehebatan beragam. Oleh karena itu saya mensupport, saya mendorong, saya mendukung kegiatan ini. Susut. Terus selain itu Pak, dukungan Bapak yang Bapak unsur tadi gimana lagi Pak? Bisa Bapak jelaskan untuk kelebihannya? Ya kembali kita bergabung ke lapangan kali ini masih dari sebuah supporter yang dilakukan langsung oleh pemain-pemain Subasa kepala tim supaya kegiatan itu berjalan baik. Ibarat pertama tadi Subasa tujuan akhirnya apa kita bisa mendapatkan bibit-bibit unggul nanti dari kegiatan yang seperti ini. Kalau kita tidak pernah melakukan, tidak pernah merasa, apalagi tidak pernah bertanding, dari mana kita akan mendapatkan bibit-bibit unggul di dalam olahraga gitu. Ini salah satu cara mencari, salah satu cara untuk mendapatkan bibit yang baik, yang unggul, yang bagus. Jadi saya sekali lagi menutup untuk kota belakang. Seandainya nanti kalau sudah terjaring pemain yang terbaiknya atau sudah diseleksi, itu jadi harapan saya, jadi setiap ada pemain yang terbaik, ini kan olahraga, ada induk olahraganya, ya kan? Entah itu di kecamatan, atau di kabupaten. Ya silakan mengadakan komunikasi di sana, ya kan? Nah sehingga yang hebat-hebat melalui pertandingan ini bisa dibina lagi oleh kelompok olahraga yang lebih baik, di atas lagi. Susah kan? Sampai ke PSSI, bisa dengan siapa tahu, ya kan? Nah itu kan di dalam hal yang seperti ini. Tidak akan mungkin begitu langsung dapat muncul begitu saja tanpa melalui proses. Ini semua proses. Nah proses ini tentunya saya berharapkan dilaksanakan dengan baik, dilaksanakan dengan betul supaya standar. Nah artinya kita melakukan sesuatu apalagi mengeluarkan energi, mengeluarkan biaya dan sebagainya. Waktu kita tidak melakukan hal yang baik, tidak melakukan dengan hal bagus, sehingga apa yang kita dapatkan juga tidak akan bermutu. Nah untuk yang selanjutnya Pak, untuk anggaran dana apa ada perhatian dari instansi tertentu Pak untuk pengadaan turnamen ini? Ya sebetulnya barang ini yang pertama tentu dari pencinta olahraga itu sendiri. Ya. Dan yang kedua ya tentu pasti adalah yang namanya dinas instansi yang terkait. Ada olahraga kan ada. Dinas. Bagaimana Pak Ica bisa berkomunikasi, bisa bersinergi.